Bisa saya bantu? Beres. Makasih ya. Iya, sama-sama. Seumur umur baru kali ini saya ngeliat ada anak tukang tambal ban yang bisa kuliah, punya mobil sendiri, dan keren lagi. Kamu keberatan gak kalau saya pengen kita kenalan? Sorry nih kotor. Putri. Aduh, ini si gendut tengah malam gini telepon lagi. Apa sih ini anak? Halo, apaan sih? Sorry, gue nelfon ke HP. Gue cuma takut nanti ngebangunin bokap lo. Ada apa? Gini, gue punya ide buat ngerjain tuh cewek. Udah deh, lo simpen aja buat cadangan. Gue udah dapat ide buat ngerjain tuh cewek. Hah? Ide lu apa? Lu besok pagi lihat aja di kampus ya. Kasih tau gua sekarang dong. Aduh udah deh, besok pagi aja ya. Lu udah tidur aja deh ya. Yuk. Ya udah deh. Yes. Cepet. Kerjain. Makan gini caranya, payah lo. Oh iya, taruhannya mana taruhan? Ntar dulu man, taruhan. Halo. Ini mah baru separoh jalan. Menurut perjanjian, lo bisa menang kalau lo udah bisa kenalan sama dia. Ya kan? Ya enggak? Nyantai aja dulu. Udah terusin. Ya udah deh, jangan ganggu konsentrasi gue lo. Bisa kenalan. Mesin. Cepetan, terburu dia datang lo. Hah? Berisik lo. Hah? Lo ganggu konsentrasi gue lo, men. Hah? Ngapain lo? Siapa? Siapa yang kasih kempes ban? Hah? Pak, mereka ngempesin ban mobil saya. Hah?
Siapa? Siapa POB ini? Hah? Siapa? Siapa POB ini? Siapa? Siapa POB ini? Ngone ini teroris apa mahasiswa nu? Hah? Sebelum ini ular-ularan, sekarang bikin kempes ban. Hah? Besok apa lagi nu? Hah? Eh, ngana eko kita ke kita perorangan. Tunggu di kita perorangan. Sekarang. Ayo. Ngone, tunggu kita perorangan. Ikut kita ya, sebagai saksi. Ya, tapi saya mau ambil dompet dulu di mobil ya, Pak. Oh, silakan. Yuk.